Halo guys, Hagers di sini dan ini adalah iPhone XR seharga 130 ribuan. Wadaw. Ya guys, maaf tadi salah intro. Waduh ya. Jadi okay guys, welcome back to me Hagers. Dan aku di depan kalian, seperti yang kamu salah di thumbnail dan di judul coy di depan kalian, kalian sudah bisa melihat iPhone XR seharga 130 ribuan aja. Waduh. Dan ada dalam bungkus ini, by the way. Waduh ya, iPhone-nya ada dalam bungkus ini. Oh my god, coy. Jadi, ini adalah iPhone XR seharga 130 ribuan. Dan di awal video, guys, gue mau kasih tahu dulu bahwa ini adalah iPhone dummy, coy. Ya, cuma buat mainan aja. Jadi, iPhone XR ini nggak punya mesin, juga nggak punya baterai, coy. Waduh ya. Jadi, nggak bisa nyala, cuma mainan aja. Dan kenapa gue beli iPhone ini ya? Karena gue gabut aja coy. Gue gabut aja dan lagi pengen bikin konten unboxing. Tapi gak tahu mau unboxing apa. Dan akhirnya gue bikin konten unboxing iPhone XR dummy ini coy. Waduh. Dan gue beli di Shopee dengan harga 130 ribuan aja. Dan oh my god coy. Dan ini dikirim dari luar negeri dan sekali lagi ini nggak bisa nyala coy. Jadi ini hanyalah kegabutan gue aja, keisengan gue aja untuk bikin konten unboxing iPhone mainan ini coy. Waduh coy. Oke, jadi daripada gue dibully, jadi langsung aja gue unboxing. Dan ini dari Shopee. Oke, udah gue tunggu selama kurang lebih 6 hari ya. Dan oke, langsung aja gue buka. Waduh coy, disitu ada data-data pribadi gue. Oke, gua gunting dulu guys. Waduh coy. Oke, akhirnya berhasil gua buka. Waduh coy, ini ada sarung tangannya Thanos. Dan oh my god guys. Ya, akhirnya ini dia coy. Waduh. Maaf kalau agak amatiran ini unboxingnya, karena gua cuma iseng-iseng aja. Waduh ya, ala kadar ya videonya. Dan ini dia coy. Wadaw. Oh my god guys. Ya, ini kita buang dulu. Ini gua buang dulu, kesamingin dulu. Oke, dan ini dia iPhone XR seharga 130 ribuan dan masih ada di dalam wadah ini lagi coy. Waduh ya, banyak sekali wadah. Oke, coba gua buka. Dan tampaknya agak susah coy. Ada perekatnya ini. Dan gue coba pakai gunting ya. Waduh coy, ini benar-benar ala kadarnya. Unboxing ala kadarnya. Nah, coba gue sobek dan ini guntingnya bahaya coy. Oke. Oh my god. Asal buka aja wadahnya masih tebal rata saudara-saudara. Dan ini dia guys. Kalian siap gak nih lihat iPhone XR seharga 130 ribuan aja? Waduh coy. Dan oh my god coy. Dan ini wadahnya gua buang lagi, banyak bubble wrap ya coy. Dan ya, konten kegabutan gua. Dan oh my god, oh my god guys, bayangkan iPhone dibungkusnya kayak gini doang coy. Buset dah, iPhone dibungkusnya kayak gini doang. Oh my god guys, wow. Dan gue udah gak sabar buka coy. Ih sumpah dah. Sumpah guys. Oh my god coy. 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 Are you ready guys? Are you ready coy? Wadaw. Dan ini adalah unitnya coy. Bodoh amat ya. Aduh bodoh amat guys. Sumpah dah. Parah guys. Ini yang warnanya kuning coy. Wererere. Parah coy. Parah. Waduh dah. Ini iPhone seharga 130 ribuan aja guys. Bodoh amat dah.
dan ini itu hanya tempelan guys, ini hanya stiker bagian layarnya. Bodoh amat guys. Dan kayaknya bisa dicoblok deh di sini, coba. Atau nggak bisa ya? Oke guys, ternyata bisa dicoblok di sini ya. Dan oke, langsung aja. Anjay, mantap dah. Ini dia iPhone-nya coy. Waduh, gila guys. Ini iPhone XR seharga 130 ribuan. Dan iPhone ini keluar tahun kemarin coy, waduh ya. Dan ini unitnya berat, lumayan berat. Dan belakangnya bisa dibuka lagi kalau nggak salah. Kayaknya ini plastiknya. Oke, bisa coy. Ah, siap, santuy. Mantap guys, serasa iPhone beneran, bentuknya, modelnya. Tapi ini lumayan berat coy, lumayan berat ya, bodo amat. Dan ini dia coy. Ini pakai iOS 12. Dan ini belakangnya, ini logo iPhone-nya, font iPhone-nya agak beda sih. Dan ini ada logo Apple kegigit, serta ada satu kamera yang jelas pastinya ini palsu coy, karena ini gak ada mesinnya ya. Waduh, dan waduh amat coy. Dan ini di depan ada poni. Dan ini ada tombol volume atau tombol power ya, tombol power. Dan ini ada garis antena. Oke, ada SIM tray yang pastinya gak bisa dibuka coy. Ada garis antena lagi, dan ini bump kameranya. Terus di bawahnya ada speakers, juga ada lightning port. Terus ada volume up and down, ada mute button gitu kalau nggak salah ya. Ya coy, itulah. Dan ada garis antena lagi. Dan di atasnya kosong coy. Jadi mantap ya. iPhone XR seharga 130 ribuan coy. Wow. Oke guys, jadi sekian dulu unboxing iPhone XR gua kali ini. iPhone XR dummy coy. Ini cuma buat pajangan aja ya, cuma buat yang ngeprank temen lah atau keluarga gitu. Dan oke, iPhone XR ini sangat gua rekomendasikan untuk dibeli kalau guys, kalau kalian pengen ngerasain pegang iPhone coy. Waduh ya, tapi budget kalian gak nyampe, atau kalian pengen lucu-lucuan aja, pengen mainan, atau kalian pengen kerjain saudara atau teman kalian coy. Waduh ya, ini sangat worth it banget di harganya 130 ribuan. Ada juga yang di bawah 100 ribu coy, iPhone 6 kalau nggak salah harganya di bawah 100 ribu aja coy. Waduh, mantap dah. iPhone XR seharga 130 ribuan. Oke, iPhone guys, wih kayak Bang Erpan ya. Waduh, mantap dah. Dan ini yang warna yellow, mantap coy. Warna kuning, lumayan unik juga ya. Anjay, serasa iPhone beneran lah. Ini buat foto di cermin bagus lah. Dan ya. Oke guys, begitu video unboxing iPhone XR 130 ribuan palsu gue kali ini. Dan sekali lagi gue bikin konten ini hanya sebagai iseng-iseng aja coy. Hanya hasil dari kegabutan gue, karena gue bingung pengen bikin konten unboxing apa. Dan oke, tidak ada maksudnya coy, hanya untuk lucu-lucuan aja. Kalau kalian suka bisa like, komen, share, dan subscribe ke channel kan juga boleh. Request ke game Android yang lainnya. So, thanks for watching video. Bye-bye dan bodo amat coy. iPhone XR dummy atau mainan. Nanti gue kasih linknya di deskripsi dah. Link buat belinya coy. Link tokonya ya. Mantap. Gue gak ada endorse, tapi ini keren dah. Buat lucu-lucuan coy. Mantap. Ini gak bisa nyala guys. Waduh. Jadi gak bisa buat main game.